Halo guys. Guys, aku lagi makan batagor, guys. Ini enak banget batagornya. Ini batagor dari Bandung. Ini batagor dari Bandung, guys. Jakarta mana ada, guys, batagor kayak gini. Enak banget. Oh my god. Goreng sendiri apa beli? Beli. Tapi ini dari Bandung. Enak. Aku coba batagor di Jakarta. Rasanya bukan batagor yang aku kenal, guys. Ini baru batagor yang aku kenal nih, kayak gini. Bumbunya nih harus yang banyak ya. Enak banget. Sanguan, sanguan tuh apa? Enak banget. Pakai nasi. Enakan digado juga enak, guys. Enak banget. Hey guys, aku pakai baju apa nih? Ripka, Ripka, Ripka. Aku malu, guys, pakai baju ini. Aku kayak kelihatan narsis banget. Poni mana ini? Poni kocak. Bajunya emang bagus, tapi ya kalau aku yang pakai sendiri ini ya narsis banget, guys. Ya coba aja kalian pakai baju muka kalian. Kalian ngerasa narsis gak sih? Malu, guys, aku. Enggak kok, gak narsis ya, itu menurut kalian ya. Kalau aku ngerasa narsis banget sih. Bagus ya, oke, makasih. Terus aku ada tempe lagi, guys, tempe goreng. Bentar nih. Yang aku suka itu loh. Nih. Yang aku suka. Enak, ini enak banget sumpah. Kayak seenak itu, ini camilan terenak sepanjang masa. Kalian kalau disuruh pilih tahu atau tempe, kalian pilih yang mana, guys? Ini enak banget. Hmm.
Iya, gak baik kalau sering-sering, guys. Kapan-kapan aja, guys, ini mah. Ini bukan tempe mendoan, ayo beda. Tempe mendoan mah yang setengah mateng tepungnya kan. Ini beda lagi, guys. Ini aja kering. Tempe mendoan mah. Tempe mendoan mah ini. Setengah mateng, guys, yang masih lembek-lembek gitu. Pakai bumbu batagor, guys. Ini enak banget. Iya, semenjak kapan mendoan kaku? Agak lain ya. Beli di abang tukang gorengan. Enggak ah. Ini kayaknya beli yang di toko-toko snack gitu gak sih yang ada di Bandung? Kalian tahu gak? Ini kayaknya kayak dibeli yang kayak di tempat apa ya? Nih, kalau kalian beli lidah kucing, beli apa ya? Gading gitu, beli kuping gajah. Ini ada, guys, ada ini pasti di Bandung. Apa ya namanya? Tempat oleh-oleh, iya deh, tempat oleh-oleh. Terus apa lagi ya? Kenapa ya? Aku juga bingung. Tahu gak sih? Aku pikir dulu lidah kucing itu kayak apa ya? Bukan lidah kucing yang aku maksud, tapi kayak apa ya? Si kuenya tuh dicetak pakai lidahnya si kucing. Lidah kucing apaan? My God, kalian gak tahu lidah kucing? Aku bukan ngiranya beneran dipotong dari kucingnya, tapi si kuenya tuh dicetak dari lidah kucing gitu. Kalau kuping gajah, aku ngiranya kayak beneran dari kuping gajah, guys. Jadi kayak kuping gajahnya diiris-iris. Aku ngiranya begitu. Ternyata bukan kayak gitu ya, guys. Kalau gading, kalian tahu gading? Gading. Makan gading loh. Itu enak, gurih gitu. Garut tau lah, Garut. Garut kan nama tempat kan. Keripik tempe or tempe mendoan. Aduh, gak bisa milih. Gak bisa milih. Ini tuh enak. Kalau tempe goreng enak untuk cemilan. Kalau tempe mendoan tuh enaknya dimakan abis berenang, guys. Tuh enak banget abis berenang. Terus kalian mesen ke tempat berenangnya. Dulu waktu itu ada, aku berenang tuh, terus ada menu tempe mendoan. Itu enak banget, kayak oh my God, best feeling ever, guys. Tahu aci apaan? Tahu aci? Nggak tahu, guys.
Tahu gejrot, tahu. Tapi jarang guys, aku jarang makan tahun gejrot dulu. Tapi setiap aku ke Cirebon, aku setahun sekali ke Cirebon guys. FYI ya, aku setahun sekali ke Cirebon. Terus selalu beli ini guys, selalu beli tahu gejrot. Oh my god. Siapa yang di sini Kabupaten Cirebon, guys? Ke Cirebon. Enggak tahu, guys. Aku Cirebon makan seafood enak, guys. Ada di Cirebon seafood terenak sepanjang masa. Enak. Tahu gak? Coba setoran hafalan nama kabupaten. Aduh guys, masih belum hafal. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten... Aduh, masih belum hafal. Makanya guys, masih masang apalin, nyicil-nyicil dulu ya. Nyicil-nyicil dulu ya. Ini enak guys lagunya, Sebilulungan Drill. Pertamanya, intronya Sebilulungan. Mana ya? Makasih diskonnya. Siapa ya yang ngasih ya? Bentar cari dulu. Makasih Kak Ferdi diskonnya. Did your kabupaten is mentioned or not guys? Kota Depok hadir nge-rap etama. Iya, emang nge-rap. Kata siapa? Bersenandung. Emang nge-rap. Absen aku Kabupaten New York. Oh iya. Sumpah guys, gegera lagu ini aku jadi semangat ngapalin kabupaten. Kayak aku pengen nge-rap guys. Waktu itu aku ajak Oni. Aku ajak Oni nge-rap. Oni, ayo rap ini. Terus Oni ikutan. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon. Oh my god. Itu Oni bisa guys. Oni bisa kayak setengahnya. Sedangkan aku ngomong kabupaten aja belepotan. Si Oni tuh bisa guys. Si Oni bisa sumpah. Si Oni god guys. Si Oni god. God. G-O-D guys. Gila. Ingat ya mulai sekarang Oni ini titlenya God guys. God. Terus aku ajak Nacia juga. Aku ajak Nacia juga nge-rap. Tapi dia ini muak guys. Muak sama rap aku. Terus aku ganti Nala. Nala nge-vibing guys. Nala nge-vibing. Jadi aku sama Nala
masih dalam proses latihan ya. Itu aku awal mula dapat lagu itu gara-gara TikTok, di TikTok lewat, guys. Suruh Fridzy sama Olinda, kamu mah ini ya, nyuruhnya yang member terkenal-terkenal. FOMO ya kamu. Belajar oleh pemimpin indah. Rich Brian, oh my god. Kalian iya, aku taunya dari itu, guys. Dari Rich Brian dieditin lagu itu. Udah, aku udah ajak Erin, guys. Ajak Lana, orang udah, kocak. Makanya dari tadi tuh dengerin rolling eyes deh aku. Terus apa lagi ya, aku mau ngomong apa ya. Oh ya, si Erin kan ini mau minjam casan aku, minjam casan aku. Terus aku tuh lagi dengerin lagu itu. Jadi kayak aku minta syarat ke Erin, mau minjem casan aku, tapi nge-rap ini dulu nih. Terus Erin ngikutin, guys. Abis itu dia nge-rap kan, nurut ke aku. Ya udah deh, berhasil dia. Aku pinjemin casannya, begitu. Klarifikasi apaan sih, klarifikasi? Emang gua ada salah apa? Mirip mantan aku, iya deh bang. Makasih ya udah dimiripin. Jadi trendsetter dong kamu. Itu mah udah dari dulu gak sih aku mau trendsetter, baru tahu ya. Jiko dong, Jiko. Ntar guys, kalian minta Jikonya ke Gen 13 aja ya nanti. Yang Gen 13 tuh nanti ada kayak pelatihan gitu dulu ya. Gak ada, guys. Aku waktu itu gak ada. Ternyata Gen 13 dapet. Latihan militer. Lucu deh kamu. Mirip kamu, mirip orang Bandung. Enggak, aku mirip orang Amerika. Minggu aku basket lawan sekolah Erin. Semoga kamu kalah. Apakah senang enggak punya adik Gen 13? Senang dong. Masa enggak? Kan tiap tahun ada adek kan, pasti. Oh my god, aku gak punya adek, guys.
sleep call yang emergency usiara ya. Kok tahu? Risha kan adik kamu, gak mau. Itu aku mau yang baru guys, aku mau yang new. Risha kan udah lama. Kak Okin, makasih Kak Okin. Diskobelnya Kak Okin. Buaya kamu apaan dah? Gak jelas. Gak jelas bet dah. Marah-marah mulu. Ya lagian gak jelas pertanyaannya. Riko udah makan nasi belum? Udah. Bentar lagi 1 tahun, iya gak kerasa, oh my god. Kalau menang aku tag Ripka, lihat aja. Semoga kalah. Kamu umur berapa sih? Aku umur 20. Naila or Erin? Gak boleh pilih-pilih ya guys. Semua semua gen 12 tuh di mata aku setara guys. Jangan ada yang mengkhusus-khususkan lah, buat apa guys. Satu generasi masa gak solid sih, masa pilih-pilihan. Enggak kan, jadi ya udah. Bener tah ang-ang-ang or ngik-ngik-ngik. Ang-ang-ang tuh apaan sih? Emang ada yang milih-milih? Ya sok kalian yang nyuruh milih-milih, sok, sok, gak jelas, sok. Ketawa nyemorin, emang iya guys? Sok milih, sok, sok, sok milih. Eh guys, tadi tahu gak sih? Aku kan abis, kan aku kan tadi show kan, show BD, back dancer gitu, jadi back dancer. Terus aku ke bawah guys. Pas ke bawah, aku kayaknya ketemu sama fans deh. Terus ngakak banget, kayak apa ya? Kayak bercanda gitu, bercanda. Terus manggil Oni guys, manggil Oni. Jangan didengar, jangan didengar Oni. Terus aku kayak ngelirik kayak ya ampun, ada-ada aja ya kalian. Aku gak tahu jujur mereka bercanda apa.
Ripka kalau ngopi minum apa? Emang ada kopi jenis apa aja guys? Aku gak suka kopi. Kopi pahit. Lucu deh kamu, thank you ya. Kalau aku baik sih, aku bakal bilang kamu yang lebih lucu ya. Karena aku jahat, aku bilang kamu gak lucu, makasih. Makasih Kalifan. Makasih Kalifan di skobolnya. Ripka kalau makan pakai tangan atau mulut? Aku makan pakai gigi, lidah, pakai tangan, terus pakai tenggorokan, pakai lambung, pakai kerongkongan. Ya kamu cek aja deh di Google cara manusia mencerna makanan. Pakai rahang, betul-betul. Pakai niat, iya sih betul ya. Suka tutut gak? Jujur, dulu banget aku makan tutut. Aku udah lupa guys rasanya. Bekicot sama tutut sama gak sih guys? Bekicot sama tutut sama gak? Di IG, di Reels aku tuh nemu orang makan bekicot guys, terus pakai lagu ini, warung bekicot gitu. Gak tahu guys apa lanjutannya. Ih makasih Kapan Dimas, makasih diskobolnya. Iya itu lewat mulu di Reels aku guys. Terus sambil silat-silat kayak gitu. Warung bekicot. Aku sih lebih suka ayam. Nala suruh buat. Iya sumpah aku mau buat. Aku nanti mau suruh Nala buat. Tutut apaan? Kalian nggak tahu tutut, guys. Tutut siput kan? Tutut kerang. Tutut apaan, guys? Tutut keong. Tutut ya tutut gak sih? Aku setoran kabupatennya bentar dulu atau aku baru apa ini nih? Bentar, aku hitung ya. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Udah guys. Kabupaten Depok ya sok. Kabupaten Bogor sok. Ntar ya guys. Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, ya gak tau lah. Oh Los Angeles di mana? Los Angeles. Itu mah Jawa Barat kesonoan dikit gak sih? Ya. Amsterdam gak disebut. Itu hampir di Jabar ya itu. Iya guys, katanya nanti berubah gitu kan. Jadi 50 provinsi, ada provinsi New York, ada provinsi Amsterdam, ada provinsi apa lagi?
Amsterdam bukannya di Belanda lah. Setahu aku sih deket Bandung ya. Kalau aku taunya Amsterdam deket Bandung, guys. Ya tahu gak sih, guys? Ih, makasih diskobolnya. Makasih Kak Okin, diskobolnya 10 kali kocak. Aduh, itu mah party sampai habis, guys. Sampai bawah. Ih, kangen gak sih, guys? Zaman-zaman jedak jeduk sampai bawah itu. Zaman-zaman aku belum masuk JKT itu sampai bawah itu lagunya. Ih, bentar ya, guys, aku cuci tangan dulu deh. Bentar ya, guys. Ih, makasih Kak Okin. Bentar ya. Gak sih, aku baru flexing sekarang tahu. Aku punya foto card Heirin, guys. My bias in New Jeans ya. My bias in New Jeans Heirin. Bentar, guys. Ini dikasih, guys, sama salah satu dari kalian. Makasih ya. Oh my god, look at this, bro. Heirin is so beautiful and so pretty lah. Look at this, guys. Mirip gak? Mirip lah ya. Terus kan aku kan bawa ini ke teater ya. Terus Nail tiba-tiba ambil ini terus bilang, ini mirip aku katanya. What? Mirip aku, ini mirip aku, kata fans. Lancuk lah neta, iya ini mah lancuk orang. Aku beli ya, guys, satu lagi ada, guys. Bentar ya, guys. Betul, aku mau spill deh hadiah-hadiah kemarin. Kemarin aku dapet kayak mainan abang-abang. Ini kayak yoyo gitu gak sih, guys? Nih. Terus ini tuh bisa nyala. Tuh, kalau dipukul tuh bisa nyala gitu. Wow, bisa nyala, guys. Ini pertama aku dapat ini ya. Ini terus ini kayak jelly. Terus aku dapat. Kayaknya aku dapat sweater gak sih? Sweater atau hoodie ya ini? Makasih ya kau udah yang ngasih ini. Oh my god, ini koceng, guys, ini koceng. Ini aku dapat hoodie koceng. Ih, lucu banget. Lucu banget, so comfy ya, so comfy. Koceng, guys, aku dapat koceng. Terus ini lihat. Look at the detail, bro. Look at the graphic ya. Ini bulu-bulu, oh my god, kucing, koceng. Lucu. Terus kita rapihin dulu, guys. Kita rapihin. Masa kita ngebala ya. Kita rapihin, guys, biar rapi. Katanya anak cewek harus rapi, guys. Gitu ya. Terapihin ya. Ya
rapihin biar gak sabalatak. Sabalatak tuh bahasa apa ya? Sumpah zaman-zaman Aladdin tuh aku suka banget. Aku suka Aladdin-nya, aku suka Jasmine-nya, aku suka semuanya guys di Aladdin. Sumpah itu kayak best live action Disney. Itu aku bener-bener inget banget pertama launching live action-nya ini Aladdin, aku langsung nonton guys. Itu kayak bener-bener miss banget. Aku kayak itu sampai sekarang itu masih the best guys. Aku nonton sama mami sama cici aku guys di Bandung ya. Terus aku teh dapat apa lagi ya? Malesin banget deh aku dapat ini. Males banget guys nih. Gak jelas deh. Gak jelas banget ini. Ini tuh dikasihnya ke aku, tapi bercanda. Ini sangat berguna ya. Ini sangat berguna. Jadi untuk kalian yang punggungnya pegel-pegel, kalian bisa pakai ini untuk bagian belakang kalian ya, di kursi disenderin ya. Cherin siap menemani tidur. Terus ini gunanya apa lagi ya guys? Ya bisa di kayak giniin. Ya bisa. Kalau kalian gak ada tempat tidur, terus cuma ada kursi, biar leher kalian gak pegel, kalian bisa kayak gini sih. Bisa. Berguna sih guys, berguna. Terus kalau ya, giveaway aja sih. Ini giveaway aja deh ini. Aku jual 1 juta deh, guys. Nanti aku suruh Erin tanda tangan dulu di sini, guys. Iyalah, aku nih 1 juta. Jokes aja, jokes. Aku sayang Erin kok. Aku kan ini fans nomor 1 Erin, guys. Makanya aku dapat ini. Some look for trouble while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day. Enggak guys, ini punya aku enggak mau jual, guys. Ini punya aku, kalian mah. Iri kan kalian? Gak usah dikasih bantal-bantal gini guys, Erin yang asli juga bisa guys. Aku bisa guys tidur di pundak Erin asli, bisa. Gak perlu pakai bantal ini guys. Tapi kalau Erinnya lagi sibuk, ini bisa nih buat jadi sandaran, bisa sih. Into the Unknown juga aku, oh my god, dulu aku cover guys. Aku cover Into the Unknown guys. Kayak aku setiap hari setel di TV. Terus aku kayak apalin. Walaupun aku gak bisa high note-nya, ya udah aku hajar guys. Aku hajar lagunya guys. Sampai nyampe high note-nya. Mana buktinya? Atau malu, atau era, atau ditunjukin sekarang Maya.
Serang itu mah udah kecil. Masih kecil, guys. Itu aku masih SD, guys. Sok bohong sok ya. Ya udah sih kalau gue percaya, so, emang aku nuntut kalian percaya ya. Ya udah sih. Bisa sih ini. Buat aku lebih tinggi nih nge-live-nya, aku bisa pakai Erin, guys, di bawah. Jadi buat ganjel ya. Kan aku jadi lebih tinggi kan. Kalau tanpa Erin, aku segini, guys, kalau live. Kalau ada Erin, aku bisa, guys. Erin sangat berguna. Love you, Erin. Muah. Makasih ya. Muah, muah, muah. Erin sangat berguna, guys. Terus tuh aku ada hadiah apa lagi ya? Bentar, guys. Bentar, guys. Ada deh pokoknya, tapi ada di sana, guys. Hairin aku mana, guys? Hairin aku mana, guys? Aku simpen mana ya hairin aku? Oh, ketemu. WTS, tapi bohong, hayu, nggak bakal, guys, aku nggak bakal ini jual ini, gak bakal, guys. Dan bubu ada ga? Ini matching tau, guys? Matching, guys. Kayak warnanya mirip-mirip gitu kan, walaupun ini abu sih yang dipakai, tapi kayak warm tone gitu. Itu cowok atau cewek ya? Ini cewek atuh. Rp5.000 angkut semua, rugi dong saya ya. Barter gak boleh. Ripka, kita lahirnya cuma beda 4 hari, sumpah, seriusan. Lihat bubu ada yang cewek atau cowok? Kayaknya yang aku punya cowok deh, guys. Nama aslinya Tofi, guys. Nama aslinya Tofi, tapi aku ganti, guys, nama dia. Nama dia jadi Koki. Itu, guys. Sikat gigi gak dia? Digadai gak? Gak dong, gak digadai. Aku gak mau. Buka temenin Bobo ya. Yaudah, kalau kalian mau bobo berarti aku baca podium, guys. Makasih ya semuanya yang udah temenin aku malam ini. Semuanya makasih. Bye-bye, guys, semuanya. Oke, kita baca ya dari nomor 13, oke? Yang ke-13 ada Kak Aris. Makasih, Kak Aris. Yang ke-12 ada Kak Ichan. You will never know. Oke, makasih Kak Ichon. Yang ke-12 ada Kak Wawan and Chamichi. Makasih Kak Wawan. Yang ke-11 ada Kak Abar. Makasih Kak Akbar Ruh Pambudi.
Yang ke-10 ada Kak Ferdin, makasih Kak Ferdin. Yang ke-9 ada Kak Zan, makasih Kak Zan. Yang ke-8 ada Kak Aji, makasih Kak Aji. Yang ke-7 ada Kak Ipang, makasih Kak Ipang. Yang ke-6 ada Kak Rifan, makasih Kak Rifan. Yang ke-5 ada Kak Chandra, makasih Kak Chandra. Chan. Ke-4 ada Kak Sandia Nur Putra Arma, makasih Kak Sandia. Yang ke-3 ada Kak Pandimas, makasih Kak Pandimas. Yang ke-2 ada Kak Namara, Namarasan, arigato Namarasan. Yang pertama ada Kak Okin, makasih Kak Okin. Semuanya makasih ya, SS akunya yang bener. Jangan pas aku lagi gak siap kocak. Aku udah pause nih, biar kalian SS-nya bener. Bentar guys, rapin dulu, rapihin. Bentar. Biar bagus guys, kalian tuh SS-nya selalu yang aku ini gak siap juga pengen cantik, you know. Oke, bye-bye guys, see you.